semuanya, welcome to my channel. Semoga kalian terhibur dengan videoku. Halo semuanya, welcome to Ceyani Pik. Nah, Ceyani Pik sekarang ada di Central Market di Pik ya. Ini adalah Central Market yang baru grand opening dan ada juga grand lucky-nya. Dan ini aku sekarang ada di lobby depan utama, yaitu di south lobby ya teman-teman ya. Ini dia ya, ini ada grand lucky-nya, yaitu kalau teman-teman belanja di supermarketnya senilai 1 juta, teman-teman bisa ambil sebanyak-banyak teman, semampunya teman, untuk ambil sebanyak mungkin snack, yaitu kita bisa main di sini, yaitu permainan capit manusia, ambil snack sebanyak mungkin yang teman-teman bisa. Yuk kita masuk ke dalamnya. Dan ini adalah supermarketnya ya, yaitu Grand Lucky. Dan itu dia adalah supermarketnya ya. Kalau supermarket buka dari jam 8 pagi ya teman-teman. Kalau mallnya bukanya itu untuk toko-tokonya itu jam 10 ya teman-teman ya. Dan di sebelah supermarketnya ada toko rotinya. Ini toko rotinya juga enak-enak ya teman-teman. Dan itu adalah jalan menuju mallnya ya teman-teman. Nah, ini dia jalan menuju mallnya. Ini masuk langsung ke food court-nya ya kita ya teman-teman. Dan ini dia food court-nya. Ini belum buka semua ya teman-teman. Ini karena aku datang ke sini jam 9:30. Bukanya ini jam 10 untuk restoran-restorannya. Dan ini adalah toko kue di sebelah supermarket-nya. Nah, ini toko kuenya udah buka. Nah, ini ya beraneka macam kue-kue yang menurutku ini enak-enak banget ya. Ada macam-macam kue-kue, mantul, enak banget nih ya kue-kuenya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini dia toko kuenya juga udah rame banget. Dan itu adalah supermarketnya, namanya adalah Grand Lucky. Dan ini juga aneka minuman yang ada di marketplace. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Ini grand lucky-nya yaitu capit manusia. Jadi teman-teman di sini persyaratannya belanja dulu di supermarket grand lucky senilai 1 juta. Jadi teman-teman bisa main di sini dan kita mau belanja juga. Yuk, capcus. Dan ini dia adalah suasana marketplace Pik. Dan ini dekorasinya bagus banget ya teman-teman di marketplace Pik ini ya teman-teman. Dekorasi Natal temanya ya teman-teman, bagus banget dan instagramable banget. Ada pohon Natalnya juga, ada Sinterklas-Sinterklasan juga. Wow, ada kado Natalnya juga. Bagus banget ya teman-teman ya dekorasinya di marketplace Pik ini ya. Banyak yang berfoto-foto di sini. Ya, ini teman-teman ya. Ini aku sekarang ada di lantai 2 dan ini ya dekorasi rumah salju. Keren banget ya, teman-teman. Dan di marketplace ini juga ada suasana outdoor ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini bisa merasakan suasana outdoor mall di lantai 2-nya juga. Keren banget ya, ada taman-taman di tengah-tengahnya. Ya,
bagus banget ya, teman-teman. Nah, di sini banyak juga restoran-restoran yang sudah grand opening di Marketplace Peak ya, teman-teman, dan bukanya ini jam 10 ya, teman-teman ya. Nih, semuanya hampir rata-rata sudah mulai grand opening ya, ini di tanggal 27 November. Wow. Jadi teman-teman bisa memilih mau makan di mana. Ini aku dapat nomor antrian untuk main capit manusia di nomor 72 ya, teman-teman ya. Dan kita harus belanja sebesar 1 juta sehingga kita bisa mengklaim nota ini untuk main capit manusia. Dan ini sudah diklaim, berarti kita bisa main capit manusia karena ada stempel klaimnya di sini, dan kita harus antri sampai urutan nomor 72. Hey, let's go. Dan ini Jeffrey, dia anakku masuk, yang mau main ayo, capit Jeffrey. Manusia. Jeffrey, mama semangat dari belakang. Uhuy. Uhuy, Jeffrey. Ayo. Jeffrey, ayo Jeffrey, you bisa. Udah, yuk kan mau masuk. Oke, makasih. Posisi belakang itu dia anakku, kakinya nyapit 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 kaki. Asik, borong-borong snack. Oh hui, mak makasih. Oke teman-teman, sekian dulu review dari aku dari Ceyani Peak Grand Lucky di Marketplace Peak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.